Kami lagi bakar ikan di belakang, cuma ada tanda-tanda retak kan, betonnya retak gitu, mau turun. Ya, anak gadis yang di rumah lagi nonton TV suruh keluar aja gitu. Enggak lama ya, ambruk terus semua. Pada pukul berapa itu? 8:15. Dari atas ini enggak? Yang kon 22 itu. Nama? Saiban apaan? Saiban. Dari ban. Kenapa? Kamu? 22. Adanya? Amar Haile. Amar. Amar Haile. Ya. Mana dari PLN tadi nanti? Mau buka meteran tadi katanya. Enggak ada ya. Becet pun enggak. Elektroniknya mudah-mudahan sampai rumah tumbang masih hidup semua. Cuma yang paling yang enggak hidup lagi kulkas lah. Iya, bantuan apa yang pantas diberikan lah gitu kan. Kalau bisa lah, kami harap seluruh keluarga kami mengharap. Kalau bisa. Bang. Ujung saya, ujung tengok. Pas kepala bang. Pak Sekdes juga kepala nanti, Pak Sekdes. Jalankan. Karena kita berbuang orang yang berbuang. Dusun A, dusun B.
Numpang di rumah saudara dulu. Iya. Oke. Dari kami dari tim dinas sosial, dari Mitagana dinas sosial, insya Allah mungkin besok kita akan memberi bantuan pesapa nih dulu. Besok mungkin ya, baru bantu pakaian, makanan, sandang pangan lah. Untuk tenda darurat Pak, bagaimana? Tenda darurat nanti saya akan konfirmasi lagi dengan pihak keluarga, beserta dengan kepala desa. Yang ditaksirkan berapa? Yang ditaksirkan, lihat. Kira-kira sekitar 30 ataupun 50 juta lah gitu. Malam ini menurut daripada pihak keluarga, malam ini akan tinggal di rumah saudara, saudaranya. Oke. Oke, dari tim kita sendiri, bagaimana tindakan yang diambil malam ini? Dari kami cuman malam ini untuk pendataan. Oke. Dan itu nanti saya laporkan kepada dinas sosial juga. Selanjutnya untuk acara besok kita langsung akan kita berikan bantuan siapa nih? Oke, dengan Bapak siapa saya bicara? Ketua Gana Kota Lu. Oke, dengan namanya? Samsul Bari. Oke, terima kasih.